Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus para viewers, para subscribers, pemerhati channel Ma'had At-Tamimi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan mumarasatul alaqah, mempraktikkan hubungan al-hamimah intim atau al-jinsiyah seksual dipraktikkan fil ma'i di air. Sebelum kita kaji kajian ini, kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, umur yang barokah dan diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita kaji kajian ini, mohon tetap berfikiran positif, ndak usah negative thinking. Bismillahirrahmanirrahim. Hal mumarasatul alaqatil hamimati, apakah mempraktikkan hubungan intim fil ma'i di air aminatun, adalah aman. Rubbama barangkali yufakiru, berfikir ba'dul azwaji, sebagian pasangan, fi tanwi'i amakini mumarasatil alaqati, untuk memvariasi beberapa tempat mumarasatil alaqatil hamimati, tempat mempraktikkan hubungan intim atau melakukan aljima', min waktin, dari satu waktu, li akhara, pada waktu yang lain. Waqad tufakkiru, terkadang berfikir ba'dun nisa'i, sebagian kaum istri, fil qiyami, untuk melakukan bimuda'abatin, dengan percumbuan-percumbuan hamimatin yang intim, ma'a azwajihinna, bersama suami mereka, tahtal ma'i, di bawah air, liqona'atihinna, karena kepuasan mereka atau karena kesenangan mereka, au tasawwurihinna, atau gambaran mereka, annaha, bahwasannya hal itu, tajribu ghayatin, adalah pengalaman puncak, fir romansiyati, dalam keromantisan, wal atifiyati, dan emosional atau perasaan. Ada sebagian pasangan yang malah menginginkan melakukan al-muda'abat, percumbuan al-hamimah yang intim, dilakukan di air. Hal itu dilakukan demi tujuan kepuasan, kesenangan, atau menurut asumsi mereka, menurut gambaran mereka, hal itu adalah pengalaman puncak dalam urusan romantisme dan emosional. Cuma pertanyaannya, mempraktikkan hal itu di air aman atau tidak? Warada, sampai bahithuna, para peneliti, ala dhalika, atas hal itu, biqaulihim, dengan pernyataannya para peneliti, innal mas'alata, bahwasannya permasalahannya, tatawaqqafu 'alal makani alladhi tatawajadu bihil miyahu, permasalahannya tergantung pada tempat di mana air itu berada. Apa di bak mandi, di kolam renang, atau di mana? Qailina, mereka sambil lalu menyampaikan, inna fikrata mumarasatil alaqati, sesungguhnya ide untuk mempraktikkan al-alaqah, hubungan intim fil miyahi, di air, bimakanin maftuhin, di tempat terbuka, kama fi masbahin, sebagaimana di kolam renang, haudistihma min sakhinin, atau di kolam air hangat, au miyahin tabi'iyatin, atau air alami, tabdu muthiratan, kayaknya memang menarik, merangsang. Betul, memang ide untuk melakukan aljima' di tempat terbuka seperti di kolam renang atau di kolam air hangat atau di sungai air alami itu memang musirah, menarik. Lakin tetapi yajibu, wajib mura'atu bid'ati asya'a, menjaga beberapa hal, qoblan nuzuli lil miyahi, sebelum nyemplung ke air, sebelum masuk ke air. Apa itu diantaranya? Wa minha, diantaranya, at-ta'ayyunu alaika ma'rifatuhu, engkau harus tahu, huwa anna tajammu'atil miyahi, bahwasannya genangan air hadhihi ini, qad ta'wi, terkadang menempati, kainatun hayyatun, beberapa makhluk hidup, tusabbibu, yang menyebabkan, ba'dal muskilati, sebagian problematika. Mithlut tufailiyati, seperti cacing, wal bakteria, dan bakteri.
wa alaqat dan memberikan catatan ala dzalika atas hal itu mudarribatul alaqatil hamimatil mu'tamadah, pakar hubungan intim, pakar yang terpercaya dalam urusan hubungan intim, Gigi Angel biqauliha dengan pernyataannya, innahu la yata'ayyanu 'alal mar'ati an tasmaha litilkal kainat bidukhuli ilal mahbal. Seorang istri, seorang wanita tidak boleh membiarkan masuknya makhluk hidup ini seperti cacing atau bakteri masuk ilal mahbali ke dalam misfenya. Jadi sang suami harus memastikan bahwasannya genangan air atau tumpukan air ini harus steril. Karena terkadang pada genangan air ini ada beberapa makhluk hidup yang bikin masalah seperti cacing, bakteri. Selain daripada itu, pakar urusan al-alaqah al-hamimah, hubungan intim, namanya J.J. Angel, ia mengatakan tidak boleh seorang perempuan membiarkan makhluk hidup yang seperti ini masuk ilal mahbal ke dalam misfinya. Kemudian dalam kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, wala yujami'u fil ma'i, hendaknya seorang suami tidak menjima' fil ma'i di dalam air. Alasannya kenapa? Fa'innahu kama'il hindi yakrohunahu. Karena orang Hindia yang bijaksana, mereka tidak menyukai hal ini. Wayahkumuna alaihi, dan mereka juga menghukumi atas praktik ini bi'adamil ladzati, dengan tidak adanya kenikmatan dalam melakukan al-jima. Walidzalika, oleh karena itu, lam yadau lahu, mereka tidak meletakkan lahu pada pembahasan al-jima filma, berjima di air. Tidak meletakkan apa? Suratan, satu gambaran, satu bentuk fi kutubihim, dalam karya mereka. Kenapa kok mereka tidak membahas terkait dengan al-jima' fil ma', berjima di air? Yang pertama, karena mereka tidak menyukai dan mereka menghukuminya tidak nikmat. Wa ba'duhum, sebagian mereka yaqulu berkata, la yu'manu dukhulul ma'i fi ahadil farjaini. Tidak dianggap aman masuknya air pada salah satu dua farji. Fayurisu, maka mengakibatkan dororon, pada bahaya aziman yang agung, yang besar. Jadi dalam karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, ini ada penjelasan terkait dengan orang Hindia yang bijaksana tidak menyukai berjima di air dan menganggapnya tidak nikmat. Makanya mereka tidak menyusun pembahasan ini. Bahkan sebagian mereka berpendapat farjinya suami dan farjinya istri, Master P dengan Miss V ini, tidak aman untuk kemasukan air sehingga menyebabkan bahaya yang besar. Karena dalam air itu ada kemungkinan penuh dengan bakteri atau cacing sehingga mengakibatkan bahaya yang besar. Kitab klasik dan kitab modern ini berjalan bersamaan luar biasa. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.